Kori, kamu mungkin udah gak ada, tapi kamu karena karakternya menarik. Menarik, lucu juga ya kak. Tadi kakak belum punya. Belum. Kono Giorno Giovanna ni wa yume ga aru. Guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga gue udah beberapa bulan nih pakai aplikasi untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah perusahaan internasional yang aktif di market dengan aplikasi investasi trading yang adil. Jadi kalian udah pasti tahu kan bahwa kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan menentukan pilihan kita. Dan kita bisa invest mulai dari $10 saja untuk mulai berpotensi mendapatkan income tambahan. Jadi aplikasi Binomo ini aman untuk di-download di handphone maupun di websitenya. Jadi bisa dua-duanya. Aplikasinya juga tersedia di website mereka untuk kalian yang mau invest menggunakan HP Android dan resmi dari tim Binomo-nya, guys. Gue juga mau ngasih tahu nih, gue udah beberapa kali deposit dan narik uang di Binomo. Dan yang pasti aman banget ya guys. Depositnya juga mudah dan cepat banget nih. Dan kalian bisa tarik menggunakan metode yang sama ketika kalian deposit. Yang pasti Binomo juga punya banyak metode deposit seperti bank lokal, e-wallet, dan QRIS. Jadi aman ya guys. Untuk pemula juga ada material pembelajaran dan ilmu analisa teknikal di platformnya. Dan juga kalian bisa belajar dulu nih pakai akun demo. Yang terakhir, gue mau ngingetin nih, jika kalian mau berinvestasi di Binomo, kalian wajib berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi pasti ada resikonya. Jadi modal kalian bisa beresiko. Oh iya, buat kalian yang mau coba, gue ada kode promo nih buat dapetin bonus deposit di akun kalian. Kalian bisa klik link yang ada di description box di bawah ya. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Oh, aku mau menemani Mahardika ngonten, mengonten YouTube. Event nama eventnya apa, Kak? Hari ini satu, dua, tiga, bangun tidur, cuci muka. Mandi, enggak lupa langsung nonton Saitama. 4, 5, 6, aduh mulut asem. 7 ke 8, rokok dulu yang ke depan. 1, 2, 3, lo Marlboro atau Surya. Jangan bikin damar rasa rokok masalah. Jadi rem dari Rejero. Rem Rejero, tapi halo kak, boleh tanya namanya siapa? Namanya Risa Eka. Risa Eka, di sini cosplay jadi Yumeko ya, dari anime Kakek Gurui. Ya. Apa sih yang menginspirasi kak untuk mengcosplay Kakek Gurui? She's my waifu. Hey, ternyata banyak yang waifunya ini ya, Yumeko gitu. Jadi kalau kakak nih cosplay Yumeko ya, apa sih Yumeko tuh? Aku sih demen nama Yumeko karena otak jenius dia dalam mecahin, apa namanya, mecahin triknya lawan ya. Oh. Jadi kan kalau misalnya pas dia lagi judi apa gimana tuh kan, dia kan bisa tahu trik bohongnya lawan kayak gimana gitu kan. Dan aku tuh impresif ke dia juga karena dia nggak memilih untuk berteman sama siapapun. Oh, jadi sesuai lah gitu ya, ya. Mungkin karena apa ya, ya karena gitulah guys. Maaf kak, agak blank kalau sama yang cakep ya guys. Kalau Yumeko tuh dia dialognya apa sih yang terkenalnya? Kalau misalkan kayak Mirai Kuriyama kan Fuyukai Desu gitu ya. Kalau Yumeko tuh apa ya? Bipushimonyo. Gokil, gokil. Lucu banget kak. Iya, aku nggak boleh muji terlalu ekstra ya, takutnya sim-simannya marah ya nonton nanti. Ada yang mau disampaikan nggak ke penonton? Kalau mau disampaikan sih lebih ke apa ya, kalau mau ekspresif soal cosplay silahkan cosplay gitu. Cuman jangan pernah merasa kayak, aduh aku nggak pede, aduh lebih banyak yang bagus, aduh ini, aduh itu. Kayak jalanin dulu aja gitu, jangan cuman mau tapi nggak dijalanin gitu. Soalnya aku juga berawal dari aku pengen dan aku jalanin gitu loh. Aku juga nggak mikir kayak aku harus terkenal atau aku harus dikenal atau gimana, enggak. Kayak orang udah tahu aku pun udah cukup gitu. Kayak gitu sih. Yang penting terus percaya diri dulu aja ya. Percaya diri sama terus berkarya aja. Terus berkarya guys. Kalau boleh tahu emang dulu cosplaynya pertamanya apa tuh kak? Sebelum jadi ini atau yang pertama banget?
Pola foto pertama banget tuh biasa aku tuh dari bener-bener dari nol ya. Aku dari belum punya kostum, belum punya wig dan belum punya sebagainya. Bahkan aku belum bisa make up sama sekali. Cosplay pertama aku itu dulu maid. Oh, maid biasa. Ya, gitu ya. Simple maid. Sama kayak saya, guys. Jadi jadi aku tuh nama aku Mahardika, Kak. Kalau cosplay jadi maid namanya jadi Maharani. Berubah kepribadian. Di ID ya gua. Gitu aja sih, Kak. Kalau selebihnya ada yang mau dipromosiin enggak, entah itu Instagram atau sosmed lainnya gitu. Nanti dipromosinya diedit aja ya. Boleh, aku kasih cost card-nya langsung okay, aja. Okay. Nih ya guys, di sini guys, langsung follow aja ya guys. Boleh. Thank you. Iya, terima kasih banyak ya, Kak. Kakaknya baik banget, guys. Meskipun ya sorry itu saya kelihatannya agak gimana tapi jutek, ya? Iya, kelihatannya agak jutek tapi baik banget, guys. Ya udah. Ini aku ada ini, Kak. Ada nah, ada pin enggak apa-apa ya. Enggak bagus-bagus amat. Iya, ini karakter YouTube aku, Kak. YouTube-nya Mahardika Silver Skin. Aku favorit panda. Oh iya, aku juga suka panda, Kak. Favoritnya panda. Tapi itu maskernya agak nyeleneh, nggak apa-apa ya, Kak? Iya. Enggak. Kebetulan aku bujuk. Thank you banget, Kak. Udah jadi malu. Balik lagi sama gua Miki dan gua bersama Spider-Man. Gila, kita jadi sahabatan ya, geng terkuat. Lihat outfitnya dong, kasih tahu dulu gitu. Ini pasti outfitnya mahal banget ya, Kak? Iya. Kak, mau nanya nih, kalau cosplay kayak gini engap enggak sih? Engap banget. Engap banget. Bisa napas enggak? Bisa. Kalau lihat bisa enggak? Bisa. Oh, ini angka berapa? Satu lah. Soalnya gua buta. Dua. Guys, mau tahu nggak lihat tetenya bisa gerak tahu? Tetenya bisa bergerak nggak, Bang? Coba. Ini ininya punten dulu ya, Bang. Lihat tuh. Iya. Berkerinjal. Aku mau nanya, ada kesan pesan nggak, Kak, buat yang lain? Buat kesan pesan? Kayak buat penjahat gitu, penjahat wibu atau gimana gitu? Oh, oke. Okay. Buat penjahat lo semua ngentu. Jing. Bogem mereka semua ya, bogem. Enggak, pakai jaring. Oh, pakai chat. Sosmednya apa, Kak? At Cecep Sama. Kalau Facebooknya ada nggak mau di itu? Ada, sama Cecep Sama, cuma pakai bahasa Jepang. Udah ya, thank you, Kak. Ay, aku tuh suka ininya estetik, anjir. Guys, di sini kita ketemu Chainsaw Man lagi, guys. Iya, Chainsaw Man-nya. Kenapa kamu tiap gua ngipen ada mulu? Soalnya saya mau numpang lewat terus ya di channelnya Babang Mardika ya. Oh gitu ya. Ya, BTW guys, kita membuka face reveal ya. Face reveal apa namanya? Chainsaw Man. Behind of the mask. Behind of the mask ya. Face reveal cenah. Iya, benar sekali. Ya, begitulah. Banyak yang ngatakan kamu pakai apa ya? Pakai masker tuh, pakai topeng Chainsaw Man tuh ganteng gitu ya, gagah. Iya, benar. Tapi pas buka masker banyak yang ngatain burik enggak? Oh jelas. Benar itu wah. Emang faktanya. Iya itu emang udah fakta terburuk ya? Jelas ya benar. Gimana kamu pas dikatain burik? Itu pas raya karena emang sendirinya juga udah burik ya. Emang nyadar diri gitu. Iya nyadar diri kalau kalau ketinggian ntar jatuh. Gitu ya. Tapi ada niatan mau glow up gak? Glow up, glowing gitu. Kalau banyak duit sih mau ya. Guys jadi jangan lupa donasi ya ke sawerius.com/mahardikawai ya. Ke gua ya sawernya. Gak apa-apa. Yang ada yang mau dipromosin gak? IG sosmed gitu-gitu. IG saya @brndavid. Bentar, kamu belum pass reveal. Wah. Nice. Iya, saya sebagai Longsword Devil ya. Sword Devil guys, ternyata sama burik, bukan kata saya, kata penonton. Oh ya. Fakta. Itu ini cosplay apa juga? Jadi Denji sama dari Chainsaw Man juga. Katanya cosplay jadi Dendi guys. Dennis. Oh, Dennis. Dennis saya. Dennis, kalau ini Dennis, ini apa? Tarno ini dontol ya. Dontol guys. Ya udah gitu aja nih. Mau promosiin enggak sosmednya? Kalau Facebooknya David Ilyas Ramadhani pakai T ya, David. David ya. Iya, David ya. David guys. Kalau yang ini saya IG aja @TFMZTA, udah itu aja. Oke. Okay. Kalau yang ini? Saya FB aja namanya Nan Kyle. N A N. Oh, Kyle katanya. Kyle, Nan Kyle katanya. Namanya tadi siapa? Nan Kyle. Bukan nama aslinya. Oh, nama aslinya Ananda. Nanda. Iya. Yeah. Kenapa tadi Dennis aja? Kan cosplay. Oh, enggak boleh menunjukkan identitas aslinya, yeah. Guys. Vera, thank you ya semuanya ya. Aku satu lagi aku mau ini udah rekam. Aku mau ketemu sama Power, guys. Di sini ada Power ya. Power. Ada power. Tapi Power-nya kecil, guys.
Iya, emang harusnya powernya segede apa? Kan power ya, power tuh identiknya oh, dengan yang kuat gitu, gede. Kuat, tapi kecil. Atau nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Kecil-kecil gini sampai rambut. Oh, gitu ya. Kakak dari mana asalnya, namanya siapa? Dari Bandung, namanya Bican. Bican? Iya. Bican, Bican tulisnya B gitu ya? B-E. Apa? B-E tuh, B atau lebah? Lebah, lebah. Bukan nah, B ya? Tawon, tawon. Tawon, kenapa kakak mau kos? Satu-satu circle guys, ternyata sama si Denisa dan Dontol. Namanya Dontol ya tadi? Iya. Tadi perkenalan kalau aku namanya Dontol anjir. Dontol anjir. Kalau power tuh gimana sih impersonate coba kak? Enggak tahu. Lah. Soalnya aku udah nonton. Di cosplay tapi enggak nonton. Oh, enggak nonton anime tapi cosplay doang. Cuma disuruh aja sama mereka jadi aku nurut-nurut aja. Kenapa gitu. Mau disuruh? Karena ya enggak tahu dikasih Kakak, ada yang mau disampaikan gak ke penonton? Enggak ada. Enggak ada. Ya, biar cepat. Ada yang mau dipromosiin Instagram, Facebook terakhir atau promosi, apa? Promosi Facebook aku, Ed ya. Facebooknya AIMB. Kalau misalkan Instagramnya, Ed underscore Bican. Underscore Bican. Kalau aku belum follow IG-nya BTW ya. Nanti di fallback gak, Kak? Iya, iya, iya. Yeah, di fallback sama cewek cantik. Iya. Makasih ya, Kak. Iya. Lucu banget tanduknya BTW. Di. Oh, maaf. Gak boleh kontak fisik ya guys. Lagi disangka Jiro tuh aja. Iya kayak Jiro tuh ya. Thank you ya. Ada oleh-oleh bro. Sini bro. Kalian bertiga dapat oleh-oleh juga. Wah, apa itu? Tuh? Apa tuh? Apa tuh? Anjay, anjir. Anjay. Wow. Ada pin guys. Oh. Yaoi. Keren bang. Aduh, terima kasih banyak. Ya. Keren. Itu avatar YouTube saya guys. Kenapa enggak Yuri aja? Kan aku yaoi. Enggak, maksudnya cuma pansos doang enggak aslinya yaoi anjir. Parah banget yang DM kayak gitu anjir. Gue sumpahin lu. Satu, dua, tiga. Tolong tahan emosi kamu. Ingat anak kita Chico. Urus aja sih. Halo kan, namanya siapa? Bisa dipanggil Eiko. Eiko? Eiko cosplay apa nih? Cosplay Yeonjin dari Genshin Impact. Karakter baru kan sih? Belum rilis. Oh belum rilis, berarti mas orang belum rilis ini udah cosplay ya guys. Kenapa kakak mau cosplay ini? Karena karakternya menarik. Menarik, lucu juga ya kak. Cantik juga ya kak. Makasih. Kayak kakaknya. Ya gitu aja. Ada yang mau di ini nggak kak? Disampaikan ke ke semuanya ini ya, ke penonton gitu nonton. Ada yang mau kakak sampaikan gak gitu? Oke, okay. Makasih buat semua yang udah nonton, udah yang ngasih semangat juga, ngasih support. Terima kasih, saya senang. Khususnya buat kakaknya ya guys, support buat kakaknya. Kalian harus support selalu ya. Ya gitu aja. Ada yang mau dipromosiin gak kak? Instagram atau apa sosmed kakak gitu? Jangan lupa follow Instagram Fjenia Eiko. Jenia Eiko. Kayak sama V depannya. Oh, sama V gitu ya. Fjenia Eiko ya. Okay. Nanti di sini nih gue tulisin ya, di follow ya guys. Kalau kakak apa ya, ada yang lain gak sosmed Facebook atau mungkin barangkali traktir segala macam itu ada? Traktir ada. Ada tapi di link bio Instagram. Oh, di link bio Instagram aja. Jadi kalian harus follow dulu. Nanti ada traktir di situ. Maaf guys, gue grogi sama kakaknya, cantik banget soalnya. Ada yang mau disampaikan ke aku enggak? Oh, makasih udah mau foto, udah mau videoin juga. Oh, iya. Itu juga termasuk usaha ya, termasuk effort. Makasih banyak ya. Saya iya. Sama-sama, Kak. Nanti semoga kedepannya bisa ketemu lagi atau mungkin bisa berteman. Ya, amin. Atau mungkin bisa berteman. Ya, amin. Ya, makasih, Kak. Saya sekarang ketemu dengan Arima Kose, guys. Kak, boleh sebentar minta waktunya ya. Namanya siapa, Kak? Saya biasa dipanggil Shoot. Shoot. Oh, Shoot. Maaf. Keren, Shoot. Nice. Maaf. Di sini cosplay jadi Arima Kose, Kak. Betul, betul. Apa esensi kakak meng-cosplay Arima Kose? Esensi ya? Apakah untuk apa ya? Tribute to Kaori gitu? Itu bisa jadi, itu satu. Kakak Kaori ya? Aduh, ketebak dong. Ketebak dong. Jadi ini untuk apa ya? Untuk mengenang jasa-jasa Kaori dan cintanya Arima juga. Gimana kak? Sekarang sudah berlalu. Apakah sudah move on dari Kaori?
sepertinya sulit ya. Sulit ya. Jadi selama ini kakak semenjak kehilangan Kaori ngapain aja? Mungkin gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain, ngegalau gitu, ngeset, ngelofi gitu sambil merokok gitu di tengah malam atau gimana? Udah ketebak juga ya. Gitu ya berarti ya, sudah jelas guys. Jadi semenjak ditinggal Kaori, Arima berubah menjadi sad boy guys. Mendengarkan lagu emo ya sambil merokok di tengah malam guys, di loteng ya? Ya di loteng. Di loteng. Jatuh gak kak? Enggak. Enggak, aman ya? Sambil ini main piano juga. Udah hilang skillnya. Oh, udah hilang skillnya karena galau ya. Iya, galau. Piano hiteru? Hiteru. Yappari. Ada pesan kesan untuk Kaori yang sudah di akhirat enggak? Kaori, kamu mungkin udah gak ada, tapi kamu udah ada di sini. Kimi ga watashi ni meskipun kamu sudah tiada, tapi tetap ada di hatinya Arima. Gitu aja ya kak, ada yang mau dipromosiin gak? Sosmed, IG, atau Facebook? Oke, mungkin bisa kalian bisa lihat gua di IG @shktysh. Shukatyusha. Shuka, siapa? Shukatyusha. Shukatyusha, ya. Oke, thank you ya. Jangan-jangan sedih ya, Arima. Tenang, masih ada Ganyu, masih ada yang lain-lain ya. Halo kak, namanya siapa kak? Nichan. Nichan? Yap. Cosplay jadi apa ini? Jadi Rem dari ReZero. Rem ReZero, tapi versi apa ini? Versi Lawson. Oh, oke. Okay. Kakak kenapa mau cosplay ini? Karena mau. Karena keinginan sendiri? Yap. Atau karena sim-simannya banyak kak? Oh, enggak, karena kemauan sendiri. Kemauan sendiri? Enggak tahu sih kalau yang tadi. Mungkin iya. Tapi abis ini pasti banyak yang nge-sim nih ya. Ini kalian-kalian nih pasti banyak yang ngesim nih ke kakaknya nih ya. Kakaknya sendiri kesini, oh sorry. Ini ya udah aman. Kakaknya di sendiri atau kakaknya sendiri di sini datang sama siapa kak? Sama teman tadi kesini. Teman apa teman kak? Teman dong. Berarti kakak belum punya teman kak? Belum. Belum punya teman. Teman hati maksudnya? Belum. I want to be a fuckboy. Enggak, aku enggak ngapa-ngapain, ntar bini aku marah kak. Oh iya. Gitu sih mau nanya itu doang. Oke. Okay. Kakaknya kenapa cantik banget? Enggak tahu ya. Dari pabriknya udah begitu. Oh, udah setelan pabriknya udah cakep guys. Jadi kayak gini. Pasti kakak kalau setiap datang ke event tuh banyak yang ini ya, banyak yang klepek-klepek gitu ya. Iya mungkin. Emang asalnya dari mana kak? Kalau boleh tahu? Aku dari daerah sini juga kok. Dari Sukabumi. Iya. Berarti emang produk Sukabumi. Iya produk Sukabumi. Mantep-mantep ya kak. Mantep-mantep. Nice. Oke. Okay. Bisa nggak kak impersonate karakter Rem? Aduh, nggak apa-apa. Tidak malu banget aku. Aku pas manggil karakter yang aku kejar-kejar aja ya. Subaru-kun. Kalau nama aku BTW. Oh iya nggak apa-apa. Siapa? Sabi? Ini? Iya ini coswalk. Oh mau coswalk kak? Ya udah, sekarang coswalk dulu. Gak apa-apa. Ya udah kakaknya ya. Ya thank you kak. Boleh bilang Onichan gak ke aku? Onichan.